ニョキニョキー、ニョキニョキー、ニョキニョキー。Sore, di sini adalah tempat untuk mengembangbiakkan koleksi saya ya, di sini ya. Terus saya mau pamer nih, saya mau pamer Hoya. Saya perkenalkan Hoya saya ya. Ini Hoya. Ini harganya 298, 327 sama webcamnya. Harganya 35.000. Ya, di sini sudah ada katanya ya, Hoya ini. Hari kata Hoya. Mas murah nih. Yang varigata ya. Oh ya, varigata. Masih kecil sih. Nah, dan yang ini adalah Hoya yang biasa ya. Yang bukan varigata. Dulu ini banyak. Dia mati karena kepanasan. Saya nggak ketahuan kepanasan, hanya tinggal dua hati. Memang yang lainnya tidak mau, hanya di dalam pot ini hanya maunya dua hati mungkin, jadi yang lainnya mati. Dan ini hasil stek daun Hoya saya ya. Ini curly Hoya. Ini yang sebelah sini adalah tricolor. Dan yang sebelah sini ada Japanese, dan yang sebelah ini, yang sini black lipstick gitu. Nah, semoga bisa berakar dengan baik. Selamat pagi. Ini saya punya sejenis Hoya ya, tapi ini bukan Hoya ini. Saya mau ganti potnya karena barusan beli, dan saya akan memperbanyaknya langsung ya. Oke, kita bongkar aja ya. Ya, ini yang jenis daunnya tebal ya. Nah, di sini cara dia berkembang biaknya itu bisa dengan daun. Oke, ini ya, tadi mana sih? Ya. Ah, ini. Dia akan bisa dipotek daun seperti ini. Ya, tergantung akarnya. Ya, dan bisa dipotek, bisa digunting ya. Bisa dipotek cara berkembang biaknya. Di sini dia keluar dari sini, dari sela-sela ketiaknya, apa namanya, daun, dia keluar anaknya ya, seperti ini di sini. Oke, ini panjang sekali nih. Dan saya rasa ini akarnya minta digemburin aja, masih akarnya masih bagus ya. Cuman saya ambil tanahnya aja ini karena tanahnya sudah habis untuk dimakannya. Ini udah kering banget nih ya. Dalam keadaan kering juga bertahan seperti ini. Dalam keadaan kering pun dia bertahan, bisa hidup. Oke, dari sini ya, saya akan perbanyak. Saya nggak akan perbanyak, ini masih kecil, saya akan pindah pot aja. Saya kasih ultranis, iya, saya pindah aja.
Saya pindah aja ini. Ya. Saya pindah nih biar enggak segini aja. Saya pindah ke sini aja. Dan ini saya taruh daunnya ya. Saya selipkan daunnya di sini. Potongan daunnya. Ini dipotong ya. Ini daunnya ini yang sebelah sini dipotong. Begini. Seperti ini ya. Biar tumbuh akarnya. Saya selipkan di sini. Oke. Nanti bisa tumbuh seperti ini akarnya. Nanti bisa tumbuh seperti ini dia dari sini ya, dari batangnya sini ya. Tumbuhnya gitu. Saya masukkan di sini sekalian. Biar enggak habis-habisin tempat. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Saya tunggu komennya. Arigatou gozaimasu. Nyoki nyoki. Nyoki nyoki. Nyoki nyoki.